Tadi Kak Vincent bilang habis lurus belok kiri. Ini iya benar udah belok kiri. Tapi mana ya Kak Vincentnya ya? Aduh Tuhan, tolong saya untuk bisa bertemu dengan Kak Vincent karena bentar lagi udah mau ibadah. Amin. Oh, Kak Vincent mana ya? Aduh. Eh, Kak Valen. Kak Vincent, ayo cepat-cepat. Yeah. Kita udah mau ibadah, adik-adik pasti udah nunggu. Eh, tuh Kak. Kenapa? Adik-adiknya di sebelah situ, Kak. Di mana? Situ. Di mana? Situ, Kak, situ. Oh iya, adik-adiknya udah siap. Iya, kalau gitu kita sapa adik-adik dulu ya, Kak Vincent. Iya, Kak. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah. Kita mau mengangkat segala puji, hormat, dan juga syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan sikap berdoa, kita memuji Tuhan kita. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami bisa kembali beribadah. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita mau bersama-sama membacakan kredo kita. Kredo kita hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama. Dan hukum yang kedua. Yang sama dengan itu ialah. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. The greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. 最大的诫命。马太福音22章37到39节。37到39节。你要尽心。尽性。尽意。爱主你的神。这是诫命中的第一。这是诫命中的第一。且是最大的。
解释最大的，其次也相仿，其次也相仿，就是要，就是要爱人如己，爱人如己。Kak Vincent, ya Kak Valen. Tuhan Yesus kan adalah Tuhan dan juga sahabat kita kan ya? Iya betul sekali Kak Valen. Kalau gitu kita harus hidup bersandar dong ya kepada Tuhan. Iya betul sekali, kita harus hidup bersandar kepada Dia. Karena Tuhan senang kepada anak-anak yang hidup bersandar kepada Tuhan. Contoh hidup bersandar kepada Tuhan itu kayak gini ya. Waktu kita sedih, waktu kita marah, waktu kita takut, dan juga waktu kita senang, kita selalu ingat berdoa kepada Tuhan. Betul sekali Kak Valen, jadi kita harus bersandar kepada Dia setiap saat. Setiap saat. Adik-adik, kakak-kakak sudah hidup bersandar kepada Tuhan, lalu bagaimana dengan adik-adik? So, whose side are you leaning on? I'm leaning on the Lord's side. Berdoa dulu. Mau tidur. Berdoa dulu. Bangun tidur. Berdoa dulu. Benar adik-adik, sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta penyertaan Tuhan Yesus. Bahkan setelah kita melakukan segala sesuatu, kita juga harus tetap berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ingat-ingat, selalu berdoa. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah. Memuji. Memuji. Nama Tuhan. Nama Tuhan. 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 Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kami akan. Mendengarkan. Mendengarkan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Agar kami. Bisa fokus. Bisa fokus. Tuhan. Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita kedatangan Koko dan Cece. Wah. Hai, dengan Ko Herpi di sini. Halo, dengan saya Susan. Halo, dengan Kak Sartika adik-adik.
Koko dan Cece ini mau ngapain ya. Nah, mereka akan men-sharingkan. Kita mau tanya-tanya, bagaimana sih kok yakin bisa pilih Cece ini sebagai istri dan Koko ini sebagai suaminya? Kita tanya ya. Dari mulai dari Cece Susan dulu. Nih, halo. Kita, halo sama adik-adik ya. Nah, Cece Susan sekarang bagaimana Cece yakin sama Ko Hervi nih? Yakin banget kalau si Ko Hervi ini adalah pasangan suami untuk masa datang. Oh. Pasangan yang pas untuk Cece Susan. Nah, jadi awalnya kami menjalin hubungan itu kami saling mendoakan dulu. Oh, mendoakan. Nah, setelah itu kan kami masuk ke dalam hubungan ya, menjalani masa pacaran. Nah, terus setelah sampai pada memang satu titik, bertanya sih pada diri sendiri juga apakah akan bisa hidup dengan orang ini, terutama dengan segala kelemahan-kelemahannya. Apakah bisa akan menanggung semuanya itu sampai mau memisahkan, sampai tua, okay, seperti iya, itu. Iya. Dan rasanya cukup yakin untuk bisa menjalani itu, jadi ya memutuskan untuk okay, saya akan menikah dengan dia gitu. Yeay, menikah akhirnya. Sekarang coba kita balik tanya Ko Hervinya nih. Sarangnya, oke. Okay. Bagaimana kalau Ko Hervi sendiri sama Cece Susan? Tadi udah dengar jawaban dari Cece Susan, sekarang Ko Hervinya sendiri nih. Coba, kenapa yakin? Kalau saya di dalam memilih pasangan ya, satu hal yang paling penting dulu, yaitu adalah harus sama-sama orang yang percaya Tuhan Yesus. Wah, percaya Tuhan Yesus. Harus percaya Tuhan Yesus, itu yang paling penting. Kalau hal itu nggak sama, nanti susah. Nah, dan itu sebenarnya Alkitab juga bilang gak boleh ya. Jadi harusnya sama yang sama-sama percaya Tuhan percaya Yesus. Tuhan. Okay. Nah, yang kedua adalah Cece Susan ini adalah orang yang bisa dijadikan sahabat juga. Jadi sahabat. Sahabat, jadi karena Cece Susan yang akan mendampingi Ko Hervi sampai nanti ya. Sampai nanti selanjutnya ya, gak tahu Tuhan panggil kapan. Dan Cece Susan ini adalah orang yang bisa diajak untuk cerita, diajak untuk bertukar pikiran, bahkan bisa ngobrolin banyak hal. Dan inilah Cece Susan ini sahabat yang baik. Wah, pantas ya Ko Hervinya pilih Cece Susan nih. Ah, oke. Okay. Pertanyaan yang kedua sekarang dari Ko Hervi. Oke. Okay. Oke. Okay. Kan pasti tuh ada proses-proses tuh. Apa hal-hal yang bikin Ko Hervi tahu itu adalah pimpinan, mencari pimpinan Tuhan dan itu merupakan kehendak Tuhan? Ada prosesnya, coba boleh dijelaskan tadi. Nah, kalau bicara soal proses ya, hal yang paling penting itu adalah kita tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Ya, jadi bukan dengan pikiran kita ataupun kemampuan kita, tapi kita benar-benar tanya Tuhan. Sempat ada waktu di mana Ko Hervi juga puasa, tanya Tuhan, ini gimana ya? Lalu selain tanya Tuhan, Tuhan juga bisa kasih orang-orang yang mungkin lebih dewasa dari kita ataupun teman-teman kita, kita bisa dapat nasihat dari mereka. Nasihat itu akan memberikan masukan sehingga kita juga bisa lebih memilih dengan tepat ya, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, kunci yang paling utama dari semuanya itu adalah kita harus dekat sama Tuhan Yesus. Dekat sama Tuhan, wah. Iya. Tunggu, tadi ada dibilang ada tanya Tuhan, kira-kira itu berapa lama tanyanya? Setengah tahun. Setengah tahun, wah setengah tahun tuh ditanya sama Tuhannya tuh Cece Susan. Oke, sekarang kita dengar dari Cece Susan sendiri ya, coba Cece Susan ceritakan. Kalau mungkin Ko Hervi dari sisi rohaninya ya, saya mungkin lagi bidari sisi praktisnya. Praktis, selama kita menjalani relasi berapa ya, 4 tahun ya. Nah, kan Tuhan kan berikan kita kemampuan juga untuk menganalisa, memberikan akal budi juga untuk melihat orang ini cocok gak sih dengan kita, cocok gak sih dengan kepribadian kita. Nah, terutama ketika kita misalnya konflik, bertengkar, apakah itu gak selesai terus akhirnya merasa ya udah baik-baik saja, tapi apakah diselesaikan? Dan ternyata rata-rata ketika kami berkonflik pun, nah itu bisa dibicarakan dan bisa selesai seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi benar-benar melihat juga apakah orang ini
paling cocok dengan kepribadian kita. Karena kan kita nggak bisa cocok dengan semua orang ya. Nah, tapi kan saya merasa bahwa ya walaupun kita sampai sekarang ada konfliknya juga, ya, ada bagian yang kemarahan. Nah, tapi secara keseluruhan saya merasa cocok sih dengan Ko Herfi seperti itu. Masih oke lah, ditolerir lah gitu. Ya, sama seperti itu handphone Samsung, tasnya kan nggak mungkin, chargernya kan nggak mungkin Apple kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kecocokannya seperti itu. Dan satu lagi kuncinya, kasih Tuhan harus hadir di tengah-tengah kami. Wah. Ya, karena disitulah kami dimampukan kalau misalnya Cesusan bikin salah, Ko Herfi bisa mengampuni. Karena bukan dengan kekuatan Ko Herfi sendiri, tapi dengan kasih Tuhan. Sama kalau Ko Herfi agak salah, Cesusan pun mengampuni dengan kasih Tuhan yang ada di dalam diri Cesusan. Wah, benar-benar sangat terbantu dengan sharingnya Ko Herfi dan Cesusannya. Nah, adik-adik, kita sudah dengar bagaimana tadi Cesusan, Ko Herfi sudah menceritakan. Sekarang kita mau melanjutkan bagaimana kita mendengar ada seorang bapak-bapak yang kebingungan mencarikan seorang istri buat tuannya. Kita sama-sama saksikan ya. Halo semuanya, saya adalah pembantu Pak Abraham. Dia adalah tuan saya yang hebat. Saya adalah pembantunya yang paling tua, paling lama sudah melayani dia. Pak Abraham itu sangat mempercayai saya. Saya senang menjadi pembantu Pak Abraham. Tapi saya agak bingung sekarang, pusing. Bukan karena mengurus apa semua yang tuanku percayakan. Tapi ada satu hal yang buat saya agak susah hati. Kalian masih ingat kan? Tuhan pernah menjanjikan kepada Pak Abraham, tuan saya itu, seorang anak. Iya, betul. Namanya Ishak. Sekarang anak itu sudah besar. Tumbuh menjadi dewasa. Dan sudah akan menikah. Nah, itulah yang buat saya pusing. Pak Abraham minta saya untuk mencarikan seorang istri buat anaknya, tuan muda saya, Ishak itu. Bagaimana saya harus mencarinya? Dan bukan hanya itu. Calon istrinya itu juga harus bukan orang Kanaan, tapi harus cari ke negerinya yang dulu. Saya tidak masalah dengan perjalanan jauh. Tapi bagaimana ya, kalau nanti saya pilihkan yang tidak sesuai, tidak cocok, pasti akan merugikan tuanku, Pak Abraham, dan tuan mudaku, Ishak. Oh, ya, saya tahu. Tuanku Abraham selalu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Saya juga mau seperti dia. Saya mau minta pertolongan kepada Tuhan yang disembah oleh tuanku Abraham. Tuhan Allah tuanku Abraham, tolonglah saya yang akan mencarikan pasangan, jodoh, calon istri untuk tuanku Ishak. Berilah pimpinan jalanmu ya Tuhan, agar aku dapat mencari seorang calon istri yang pas, yang sesuai dengan keinginan tuanku Abraham. Tolong aku ya Tuhan. Amin. Ya, aku akan pergi. Aku akan mempersiapkan segala sesuatunya. Aku akan membawa unta. 1, 2, 3. Wah, 10 ekor aku akan bawa. Dan juga sebagai bekal di jalan, akan membawa emas, perak. Dan juga untuk nanti
calon istri tuanku di sana. Aku akan mempersiapkannya. Halo adik-adik, nama saya Ripka. Saya anaknya Betuel. Kata papa, saya punya satu paman namanya Paman Abraham. Tapi paman tinggal di tempat yang sangat jauh dari sini. Bagaimana ya kabar keluarga Paman Abraham? Oh iya, sudah waktunya saya harus pergi bekerja. Pekerjaan saya yaitu mengambil air di sumur untuk dibawa pulang ke rumah. Saya pergi dulu ya, dadah. Capeknya. Akhirnya sampai juga kita di kota tempat tuanku Abraham di Aram, Mesopotamia ini. Aduh, walau perjalanan jauh, tapi akhirnya kita sampai juga, Unta. Kamu capek tidak, Unta? Aduh, saya capek sekali, haus lagi. Tapi bagaimana ya? Sudah sampai, tapi bagaimana cara aku mencari calon istri untuk tuan mudaku? Aku ada ide. Aku mau berdoa kepada Tuhan dengan ide ini. Tuhan Allah tuanku Abraham, Engkau sudah memimpin perjalanan kami tiba di kota asal tuanku Abraham. Tolonglah aku untuk mencarikan calon istri untuk tuan muda. Biarlah di mana, di dekat sumur ini, ketika hari akan petang, mungkin ada wanita yang datang untuk mengambil air, menimba air. Tuhan tolong, sekiranya jika aku meminta air kepada dia dan dia memberikannya, bukan hanya kepadaku tapi juga kepada semua untaku, itulah tanda bahwa dialah yang akan menjadi istri tuan mudaku, Ishak. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Unta, Unta. Kamu pasti juga capek. Mana beban kamu berat lagi. Ayo, tempatkan kamu di sini saja. Ada seorang wanita. Aku akan menghampirinya dan meminta air kepadanya. Mudah-mudahan ini yang Tuhan berikan. Hai Nona, aku dari perjalanan yang jauh sekali dan aku merasa haus. Bolehkah engkau memberikan air kepadaku sedikit? Oh boleh Tuan, silakan, silakan duduk. Saya akan memberikan air untuk Tuan. Saya juga akan memberikan air untuk unta Tuan. Oh terima kasih. Nona ini baik sekali. Ini Tuan, silakan. Oh ya. Segar sekali air ini. Terima kasih sekali. Saya akan memberikan air untuk. Oh ya ya, silakan, silakan. Wah. Wanita ini sudah memberikan minum kepada unta juga. Baik sekali, kau bukan hanya memberi aku minum, tapi juga kepada unta-untaku. Aku sungguh berterima kasih, dan untuk itu aku akan memberikan kamu sesuatu. Tunggu ya. Ini, aku akan memberikan kamu sepasang anting-anting, dan juga gelang
sebagai tanda ucapan terima kasihku. Kalau boleh tahu, siapakah orang tuamu? Ayah saya, Bethuel. Adakah di tempatmu untuk kami bisa menginap? Ada, Tuan. Di tempat kami ada tempat untuk bermalam dan juga punya banyak sekali makanan untuk unta Tuan. Oh, begitukah? Ah, terima kasih sekali. Kami akan menginap di rumahmu. Baik, saya pergi minta izin dulu, Tuan. Ya. Permisi. Ah. Tuhan, Allah Tuan Abraham, Engkau sungguh baik. Engkau sudah menemukan kami dengan calon istri tuanku, Ishak. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur melalui perjalanan yang panjang ini. Akhirnya kami boleh menemukan calon istri yang seperti diinginkan oleh tuanku Abraham. Yang harus berasal dari negerinya, dari kaum keluarganya. Terima kasih Tuhan. Amin. Akhirnya berhasil. Saya bisa menemukan calon istri untuk tuan mudaku Ishak seperti yang diinginkan oleh tuanku Abraham. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin perjalanan ini. Saya sungguh bersyukur. Dan akhirnya saya bisa bertemu dengan calon istri tuanku. Ini semua Tuhan yang pimpin. Sungguh luar biasa. Sungguh baik Tuhan Allah tuanku Abraham yang dia sembah dan aku sembah. Tidak sia-sia unta kamu ikut saya jalan ke sini. Akhirnya kita menemukan istri untuk tuan muda kita Ishak. Adik-adik, tadi udah mendengar firman Tuhan kan? Nah, sekarang kakak mau bertanya loh. Nah, pertanyaannya, siapa nama pembantu Bapak Abraham? Ayo dijawab. Ada yang jawab. Eliezer. Betul ya. Eliezer adalah hambanya Pak Abraham yang good. Dia udah lama bekerja sama Bapak Abraham. Dan dia juga pasti udah tua. Eliezer adalah orang yang beriman seperti Bapak Abraham. Dia selalu mencari pimpinan Tuhan di dalam melakukan tugas-tugasnya. Akhirnya dia berhasil loh dalam tugasnya. Ketika dia mencari istri untuk Ishak, dia tak henti-hentinya berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berdoa ya dengan sepenuh hati berserah kepada Tuhan. Adik-adik tahu enggak artinya berserah sepenuh hati? Artinya kita berdoa kepada Tuhan, meminta, memohon pimpinan Tuhan di dalam melakukan tugasnya, ya. Dan kita mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mengapa Eliezer mau berserah penuh kepada Tuhan? Karena dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menolong dia di dalam melakukan tugasnya. Dan Tuhan memimpin dan tugasnya berhasil. Kapan kita berserah penuh kepada Tuhan? Setiap saat. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa terus. Seperti Eliezer. Dia berdoa terus loh. Pada saat dia mau berangkat menunaikan tugasnya, dia berdoa berserah kepada Tuhan. Pada saat dia udah sampai di tempat tujuan dan dia mau menyampaikan maksud dan tujuannya kepada keluarga Bapak Abraham,
dia berdoa, berserah kepada Tuhan agar Tuhan yang memimpin. Nah, pada saat dia menanti keputusan Ribka, dia juga berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan pada saat dia membawa Ribka pulang, dia juga berdoa ya, mohon petunjuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Nah, adik-adik, ayo kita belajar seperti Eliezer yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Kita mendapat dua pelajaran dari Eliezer ya. Setiap langkah kita mau berserah kepada Tuhan ya. Walaupun sangat sulit ya, kita dalam keadaan yang sulit. Misalnya sekarang adik-adik kan belajar secara daring melalui internet lewat online. Aduh capek ya belajar lewat online ya, TV-nya kecil. Aduh capek liatnya ya, terus harus pakai head ini earset lagi ya, pokoknya capek deh ya. Mata lagi lihat tuh ya, lihat itu apa tuh HP-nya yang kecil, apalagi kalau itu jaringannya yang lemot ya, putus-putus ya, capek ya. Tapi kita jangan khawatir, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Dan yang kedua, kita juga mau berdoa untuk diri kita. Misalnya untuk pasangan hidup kita. Hei, adik-adik jangan bilang ya, saya masih kecil, saya tidak perlu berdoa untuk pasangan hidup. Itu sih keliru ya, kita harus berdoa dari sekarang. Seperti ada cerita nih. Di Singapura ada dua pasangan ya, suami istri. Mereka menikah pada tahun yang sama, hari yang sama. Lalu mereka punya anak ya, waktu mereka punya anak mereka berdoa. Mereka minta sama Tuhan ya, agar anak-anak mereka mendapat jodoh yang baik. Satu pasangan yang tadi itu, pasangan A mendapatkan anak laki-laki namanya Max. Terus yang satu lagi, yang pasangan B mempunyai anak perempuan bernama Sofia. Max sama Sofia bertemu dan mereka menikah. Nah, inilah berkat dan pimpinan Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatur semuanya sehingga memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik dari sekarang udah harus berdoa ya untuk pasangan hidupnya. Jangan tunda-tunda, oke? Nah, adik-adik sekarang kita mau baca ayat hafalannya ya, yang diambil dari Mazmur nomor 37 ayat 5. Ya, kita baca sama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mudah kan adik-adik? Bisa dihafal loh. Ayo hafal semuanya. Sama-sama ya. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur nomor 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Oke, hafal ya adik-adik ya. Oh, yang cantik kau.
Selalu mendengarkan doa kita. Mari mulai hari ini kita mau bersama-sama belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta penyertaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, Wo Yao Chang Chang, atau Kau Yesus. Wo Yao Chang Chang, Kau Kau Yesus, Kau Wei Ting Jian Wo De Sheng Yin, Yesus Si Wan. Adik-adik, sebagai salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, uang persembahan yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik bisa lipat yang rapi, lalu adik-adik bisa masukkan dulu ke dalam celengan ataupun ke dalam tas. Kalau misalnya nih, celengan persembahan adik-adik sudah penuh dan tasnya juga sudah penuh, adik-adik bisa hitung dulu uangnya, adik-adik susun yang rapi, lalu adik-adik masukkan dulu ke dalam amplop. Amplopnya jangan lupa ditutup. Lalu adik-adik bisa tulis nama dan juga kelasnya. Habis itu adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk bawa ke gereja untuk persembahkan kepada Tuhan. Lalu ada cara kedua lagi loh Kak Vincent. Apa itu Kak? Cara keduanya, adik-adik tetap harus hitung dulu uangnya. Lalu adik-adik susunnya rapi. Setelah itu adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk kirim ke rekening gereja. Rekeningnya atas nama gereja GKKB ya. Habis itu jangan lupa untuk minta mama sama papa kasihkan angka spesial, yaitu 11. Angka spesial 11. Kenapa harus ada angka 11-nya? Biar gereja bisa tahu bahwa itu adalah persembahan dari adik-adik SKY untuk Tuhan. Kak Valen. Apa itu Kak Vincent? Saya juga ada pengumuman loh Kak. Apa Kak Vincent? Nah, buletin sudah dikirimkan ke grup WhatsApp masing-masing. Dan juga sudah dikirimkan ke grup Papa Mama. Nah, setelah ibadah, adik-adik jangan lupa untuk buka buletinnya dan mengerjakan aktivitas yang ada di buletin. Nah, setelah udah dikerjakan, minta tolong papa atau mama foto dan kirim ke kakak-kakak SKY. Lalu ada satu lagi untuk adik-adik yang sudah bisa baca. Tetap ya rajin-rajin baca Alkitabnya. Lalu untuk adik-adik yang belum bisa baca, gak apa-apa. Bisa minta tolong papa atau mama atau cici atau koko untuk bacakan Alkitabnya. Tapi adik-adik tetap harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan ya. Oke? Oke. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup di dalam doa. Kita akan doa Bapa Kami. Dan setelah itu akan ada doa berkat dari Ibu Maria. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berlutut. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, berikanlah kami, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ibu akan pimpin doa berkat. Mari lipat tangan dan tundukkan kepala. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati anak-anak semuanya. Anak-anak semakin tambah besar, tambah hikmat, semakin dikasih Allah dan dikasih manusia. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dah.